Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lumin Tukar Wasengger. Kali ini di Minggu Ceria ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para customer yang sudah mempercayakan kebersihan mobilnya ke Lumin Tukar Wasengger. Jadi untuk kali ini kita mau ngobrolin nih masalah bagaimana mengantisipasi membludaknya antrian mobil customer dengan tempat yang sempit. Jadi untuk pencucian kita seperti biasa ya menggunakan SOP. Jadi setiap pencucian kita selesaikan secara maksimal, tidak harus cepat, tapi kita mengutamakan kebersihan. Jadi awal masuk ketika ada customer, kita sampaikan bahwa harus antri. Kita jujur aja sama customer. Jadi itu bagi teman-teman ya tips kita. Jadi kita informasikan ya memang kondisinya lagi antri. Kalau customer berkenan silakan menunggu. Nah itu yang membuat para customer kita percaya kepada kita atas kebersihan mobilnya. Jadi kita nggak mau bohong kok, nggak mau ngejar banyaknya customer yang masuk. Nah, bukan berarti kita tidak butuh penghasilan, keuntungan, tetapi selain itu kita juga masih memperhatikan sisi mutu dan kualitas. Kata orang Jawa sih pelan-pelan tapi pasti ya teman-teman. Jadi itu salah satu trik dari Lumin Tukar Wasengger. Ya mungkin trik itu bisa dijadikan eksperimen atau dijadikan bahan pada teman-teman yang mempunyai usaha jasa car wash and care. Tidak hanya berorientasi pada banyaknya customer masuk, tetapi tetap berorientasi dan memperhatikan kemampuan mencucinya. Jadi semoga trik-trik itu bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Salam Lumintu.